sedia maklum, kita akan berhari raya pada bulan Jun. Bulan Mei. Okay, bulan Mei. Kalau korang nak buat ucapan hari raya. Yes, ucapan hari raya kepada sesiapa saja. So, korang boleh post. Eh, boleh post pula. sorry. Aku ter-80s. Okay, boleh hantar video korang dekat email kita orang. Telegram@gmail.com. Yes, telegram@gmail.com. Okay. So, basically, siapa-siapa yang nak mengucapkan hari raya kepada siapa-siapa, kan, korang boleh record video diri kau sendiri, selfie, whatever. Pakai phone je, tak payah nak lawa-lawa sangat gambar tu. Then send dekat kita orang, so kita akan masukkan lah untuk hari raya special nanti. Yes, hari raya special. Kita akan buat satu video khas untuk korang semua. So, macam mana kreatif korang nak buat, terpulang pada korang. Yes, pemenang akan dapat baju raya. Ya, yeah, betul, baju raya. Pemenang akan dapat baju raya. Nak buat video kat sawah padi ke, kat mana-mana ke, stesen bas ke, kan. Korang nak buat drama ke, ikut kreativiti korang. Okay. So, hantar anytime. Tarikh tutup adalah pada 1 Ramadan. Bersama Telegram. So kali ni kita nak review satu filem yang kita dijemput special screening. Yes. Filem arahan Joko Anwar. Filem berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Okay, kita tengok toy dengan Kak Oji sekali. Yes. Kak Oji kemarin lagi dengan Isma Daniel. Isma Daniel duduk belakang kita. Filem ni dibintangi oleh Tara Basro. Okay. Marisa Anita, Christine Hakim, Asmara Abigail dan Aryo Bayu. Mengisahkan Maya bersama rakan dia Dini mencari rumah pusaka Maya di sebuah kampung yang telah disumpah pada 20 tahun yang lalu. So macam mana ni? Kau tengok pengabdi setan. Kau tengok apa tadi? Ratu. Ratu Ilmu Hitam kan? Okay. Ratu Ilmu Hitam ditulis oleh Joko Anwar. Okay. Direct oleh Timo Stambuel. Tapi yang ni ditulis dan direct oleh Joko Anwar. Ya. Yeah. Macam Gundala. Okay, cerita ni, kita cerita yang elok dulu eh. Okay. Dia punya intro power. Yes. Power gila intro dia. True the power. Power gila dia punya epilogue dia. Epilogue. Actually dia punya opening credit pun is good. Even though lama gila. Yes. Kan dia tunjuk aku rasa semua sekali. Betul. Dari nama pengarah, pelakon dan semualah. Semua siapa-siapa. Editor, semua panjang gila. Tapi aku perasan dia macam wayang kulit tu. Yes. Sebab aku tak tahu pasal wayang kulit. Okay, this one ni macam wayang kulit ni kan. Rupanya ada yes, represent. Represent wayang kulit. Okay, yes, it's good. Very good. And then the cinematography is cantik. Yes, okay. Cinematography cantik. Tapi aku tak suka dia punya color contrast. Color contrast, okay. Palette lah, color palette dia. Color palette dia aku tak berapa nak suka. Sebab kalau ada scene yang gelap, mesti ada merah gitu. Macam very reddish gitu kan. Macam, aku tak suka dia punya color contrast. And then, Mamat Indon tu siapa nama dia? Something Aroyo Basro. Basro is perempuan tu yang last kali jadi sebut. Aryo Bayu. Aryo lah. Okay. Aryo Bayu is very good. Okay. Mamat tu berlakon. And then yang lagi seorang is perempuan yang lagi seorang tu. Yang bukan member dia. Tapi yang perempuan yang bini dia mati, yang laki dia mati tu. Okay. Itu memang nampak is very good. And dengan yang mak dia tu tak payah cakap lah. Itu memang champion lah. Okay. So cerita ni bertemakan thriller. Ada unsur-unsur gore sikit. Okay. Yang diselit kan. Premise is good. Tapi pengolahan dia agak semak. First act is good. Intro is good. First act is good. Second act dia dah masuk ke kampung tu. Dia dah pergi ke kampung tu. Bila dah masuk kampung tu, dia dah jadi semak. Banyak benda yang doesn't make sense. Kan? Kau dua orang perempuan. Kau tidur dekat rumah yang kau tak kenal siapa-siapa pun kat kampung tu. Dan kau nampak kampung tu macam creepy daripada awal. And then kau tidur dekat rumah yang tak berpenghuni. Macam tiba-tiba kau macam nak jadi berani tak tentu pasal. Kan? Kau nak investigate whatever. Ya, yeah, okay. Aku rasa problem dia dari start sebab dia tak establish the character. Kita tak tahu
dua orang perempuan ni siapa. Sebab tiba-tiba dia macam berani kan. Ah, yes. And logically, kau mestilah takut. Kau pergi satu kampung yang tengah hutan dia. Dia nak masuk kampung tu kena naik kereta kuda. Yang mana mula-mula memang orang tak tahu. Orang tak tahu tempat tu. Tapi disebabkan kita tak kenal these two characters, so bila dia masuk tu macam la 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 la, okay kampung ni okay. And then dia tak ada kisah dia nak tidur mana, dia tak ada kisah ada polis ke, ada apa ke. Yes. Pada aku doesn't make sense. Okay, to be frank, back to reality, kalau dua orang perempuan yang tak kenal siapa-siapa dekat kampung tu, and then bila kau nak tidur dah malam, kau tahu kau tak kenal siapa-siapa, takkan kau nak duduk dekat rumah yang tinggal? Yeah. Doesn't make sense. Kau akan cakap dengan mana-mana orang kampung, boleh tak kalau nak tumpang tidur bermalam? Yeah, I mean like, I can use your logic. Kat sini memang tak logik langsung tu. Cakap bila once perempuan dia orang dah masuk dekat dalam kampung tu, everything is messed up. It's very messed up. Betul. Aku pun ada problem yang sama. Nah, aku sebenarnya tunggu, okay, diorang nak tidur mana ni? Kan? Sebab lepas dia pergi rumah kota kampung tu, and then mak kota kampung kata dia tak ada. Yes. Okay, lepas tu, kau nak ke mana ni sekarang ni? Kau nak ke mana ni? And kau tak ada rumah, kau tak kenal siapa-siapa kat sini. And then dia just pergi rumah kosong tu. Okay, fine. Kau nak tengok-tengok. Kau tidur kat situ. Malah tak, aku tak rasa aku, kalau kita ada orang, aku tak rasa aku akan tidur kat rumah tu. No way. No way, man. Aku akan sanggup lagi tompang rumah siapa-siapa. Okay, aku sanggup bayar, okay? Dia buat macam rumah tu rumah dia. Okay. Rumah dia. Technically memang rumah dia, rumah tapi dia tak pernah duduk kat situ. Dia pergi kampung tu sebab nak cari dia punya asal-usul dia. Yes, origin. Origin dia, asal-usul dia kan. Tapi dia macam happy go lucky, doesn't make any sense lah. Kau tak rasa tension tu tau. Yes. Dia tak create any tension pun. Kan, bila ada scene orang mati banyak kan. Ada orang mati. Jom ikut. So, motivation dua orang tu aku tak boleh get along lah. And this is not lah. Macam mana kau nak tulis cerita yang thriller macam ni kan. Thriller tu tak ada, dia cuma ada jump false scare. Jump scare. Yeah, cheap jump scare. Yeah. Thriller tu build up memang tak ada langsung. Tak ada. Kau tak tahu bila masa kau nak takut, kau tak tahu, kau tak macam, sebab dua karakter ni dia macam tak kisah pasal diri diorang. So penonton tengok, aku nak kisah ke kat diorang? Diorang ni macam buat tak puat je kan. So tak boleh link. Tak boleh link. Yes, link tu tak ada. Okay, act 2 dah habis. Dia nak masuk ke act 3. Aku ada masalah. Act 3 dia lagi teruk. Act 3 dia teruk gila. Yang masa aku tak puas hati, aku sumpah aku tak puas hati yang dia cakap dengan yang perempuan tu, oh sebenarnya laki kau mati. Oh ya, yeah, satu scene tu yang tiba-tiba dia review. Why? And kau tengah lari-lari kan? Aku tahu maybe dia tiba-tiba kesian kat Minah tu. Sebab dia, Minah tu cakap dia tunggu laki dia balik. Yelah. Dah 3 bulan. But that's not the time. Kau nak selamatkan diri kau daripada kena bunuh. Yes. Kalau mula-mula mungkin dekat rumah tu tengah settle down, mungkin kau boleh cerita yang kau nak, oh tu siapa? Okay, tu laki aku. Macam okay. Kan lepas tu macam okay, should I tell or not? Should I tell? Okay, boleh. Pasal perempuan tu in a calm mood. Sekarang ni kau tengah cemas nak kena bunuh, satu kampung cari engkau. And then tiba-tiba kau reveal dengan perempuan tu. Apa kata kalau perempuan tiba-tiba, eh kau mengarut? Sebab perempuan tu is orang kampung. Dia pun terlibat dengan sumpahan tu. Yes. Doesn't make any sense though. Doesn't make any sense. Tu lah cakap, messed up gila. And then tiba-tiba ada scene flashback yang cuba dia gunakan untuk, dia bukan flashback, dia macam part of a sharp subconscious mind sebenarnya. Kan? Yes, aku faham. Okay, dia bukan flashback, but lama gila. Bye. Paling lama dalam dunia aku rasa. And dia nak menjawab semua soalan. Yes. Oh, tiga kali dia buat benda tu. Jawab. Memang terjawab. Memang semua. Terjawab semua. Aku rasa lepas habis tu kau boleh tutup keluar. Sebab kau dah tahu dah apa kesudahannya. Kau dah tahu dah. Aku tak faham. Okay, aku tak faham. And masa kita review Gundala, banyak cakap, oh korang tak, korang cakap cerita Indun teruk, cerita Gundala teruk, korang belum tengok lagi cerita Ratu Ilmu Hitam, cerita apa ni, Perempuan Tanah Jahanam, cerita macam okay, Ratu Ilmu Hitam okay, it's okay movie, okay not that great, banyak agak flaw, but okay, aku okay. But this is, kalau ni lah yang korang suruh aku tengok, yang korang cakap dahsyat sangat, oh no, no, no.
Sinematografi cantik. Yes. Set design aku respect gila. Yes. Kat kampung tu kan, kat hutan tu, mm-hmm, dia punya establishment shot cuma perfect, babe. Yes. Okay. And then scene yang gore stuff tu, mm-hmm, oh yes, gantung Mina tu. Oh, aku tu suka gila. Dia pusing kamera, mm-hmm, best gila. Yes. Tapi tu je lah. Nah, technical side aja. Technical side je lah. Technical side je. Aku tak boleh. Okay, orang ramai cakap okay sebab Joko Anwar cerita dia mesti gempak. No, aku pun macam okay, aku suka Razai Syam punya pusaka, aku suka Razai Syam punya CEO, but Razai Syam punya 9 aku tak boleh gel, babe. Aku tak boleh brain. Dan aku terpaksa cakap aku tak, I mean like, aku tak berapa suka. Yeah. Agak, pada aku agak kusut 9. So I have, aku bukan sebab director aku terpaksa suka. No, tak boleh. This is good, it's good lah. Yeah, if it's good, it's good. Tapi it's kalau tak boleh, tak best, tak best lah. Aku nak buat macam mana? So macam kalau ni lah yang korang suruh sangat aku tengok, korang cakap okay, ni lah cerita Indon yang paling dahsyat yang korang recommend dekat aku. Okay, aku lepas ni aku tak nak dengar lagi cakap korang kalau korang recommend. Serious shit. Okay. Right. Tu je lah. Tu je lah. Perempuan Tanah Jahanam. Okay. Tajuk pun aku tajuk confused pun lah sebenarnya. Perempuan Tanah Jahanam tak ada apa-apa pun. And banyak benda yang diselitkan kononnya something yang important tu SDN macam tak ada apa-apa pun yang dia punya apa, yang dia kerat dia punya peha tu ambil. Habis macam tu je. Kan? Aku ingat ke dia akan go tu macam Bond cerita. Yelah, ada benda tiga lain lah kan. Ha. Ada benda lain yang diselitkan dia. It's very simple. Jampi serapah dah habis. Tu cakap macam emulate lah kan. Macam banyak benda yang dia build up tak jadi lah. Dia build up tapi tak ada half cook. Everything is half cook. Or maybe half ass. In term of cerita, story, aku memang confused kan? Dalam panggung tu aku dah confused. Dekat kan? Messed up gila cerita ni. And even though dia ada yang flashback scene tu menjawab semua, Still messed up. Messed up. Yeah, still messed up. Aku rasa dia boleh buat simple je sebenarnya. Yes. Just go for slasher, gore movie. Jadi lah, tak payah nak pusing sana pusing sini yang tiba-tiba orang ni bukan anak dia ni, mak dia lah kan. Dekat messed up. It's very orang messy. Orang ni jumpy ni, orang ni jumpah ni. Messy gila. It's a messy movie. Right? Rating? Tapi at least ada benda yang baik lah yang kita suka jugalah. Yes, ada lah juga. Ada juga. Berbanding Gundala. Yes. Yeah, rating? Rating aku bagi 2 bintang tu filem ni. Aku bagi 2.3. Okay, aku bagi 2.3. Aku tak boleh bagi 2.5. Tak boleh. 2.5 agak tak tinggi. Tak cukup. Yes. Masak, setengah masak pun tak ada. Tak ada. Banyak terlalu messed up. It's very messy. Tu je. Maaf, Bapak Joko Anwar. Dan kepada bapak-bapak sekalian, jemput datang, bertongkang-tongkang, komen di bawah seperti biasa. Right, sekian saja dulu kami. Yes. Jumpa di besok akan datang. Sekian. Salam mampir.